menyampaikan siaran persnya, tentunya saya bacakan ya, biar supaya lengkap gitu barangkali ya. Mungkin butuh waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya barangkali. Nanti pada prinsipnya print out ini kita kasih ke teman-teman semua nih gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, siaran pers Otoritas Jasa Keuangan Cirebon dengan temanya Sektor Jasa Keuangan Wilayah 3 Cirebon Tumbuh Stabil dengan Kinerja yang Baik di tahun 2019. Cirebon, 30 Desember 2019. Kantor OJK Cirebon mencatat sektor jasa keuangan Indonesia hingga akhir 2019 terus menunjukkan kondisi yang stabil dengan kinerja intermediasi yang berada pada level yang positif. Stabilitas sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal selama tahun 2019 didukung oleh permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi risiko dan mendukung ekspansi usaha. Ya, ini apa headline yang kita sampaikan. Kemudian per November, data per November 2019, dana pihak ketiga atau DBK dan penyaluran kredit bank umum di Ciayu Majakuning menunjukkan tren positif secara year on year, masing-masing tumbuh 9,42% atau menjadi 31,3 triliun dan 9,08% atau menjadi 36,43 triliun. Pada bank umum syariah dan unit usaha syariah, tren positif juga terjadi ditunjukkan dengan meningkatnya dana pihak ketiga atau DPK menjadi 2,59 triliun atau ada kenaikan 17,25%. Penyaluran pembiayaan mencapai 2,27 triliun atau 9,68%. Artinya pertumbuhan DPK atau dana pihak ketiga untuk perbankan syariah ini jauh lebih tinggi di atas bank umum konvensional. Nah, kemudian pada sektor Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang merupakan sektor yang diawasi secara langsung oleh OJK Cirebon, ini pertumbuhannya juga di atas pertumbuhan bank umum dan bank syariah nih, mencapai double digit nih. Di sisi aset terjadi peningkatan 3,1 triliun atau 12,8% year on year dan dana pihak ketiga menjadi 2,29 triliun atau 12,8%. Kemudian juga kredit menjadi 2,4 triliun atau 14,6%. Pertumbuhan yang melebihi pertumbuhan BPR secara nasional ini menjadi salah satu parameter pengawasan dan pembinaan kantor OJK Cirebon terhadap 21 BPR di wilayah 3 Cirebon yang memberikan efek positif bagi fungsi intermediasi yang dilakukan oleh BPR. Ya, jadi jumlah BPR kita sekarang 21 BPR. Nah, kemudian tahun 2019 juga menjadi tahun penting bagi perkembangan BPR dengan dilakukannya merger BPR milik pemerintah Kabupaten Cirebon yang sebelumnya memiliki 19 BPR di mana 7 BPR dimiliki bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah bergabung ke dalam BPR ASJAP atau Astana Japura. Sedangkan 12 BPR dengan kepemilikan tunggal oleh telah bergabung dalam BPR Babakan yang keduanya telah di-launching oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK yaitu Pak Heru Kristiana pada tanggal 24 Oktober 2019. Jadi kita pernah meluncurkan suksesi hasil merger BPR Kabupaten Cirebon di tanggal 24. Langkah strategis pemerintah Kabupaten Cirebon dalam menggabung BPR diyakini akan memberikan dampak positif bagi BPR dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi terutama permodalan, SDM, teknologi informasi, produk dan layanan serta persaingan dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian pada sektor IKNB atau industri
keuangan non-bank, pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan, dan modal ventura di wilayah kerja OJK Cirebon mencapai 6,2 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,5% yang didominasi pembiayaan motor, mobil, permodalan usaha. Kemudian pada industri asuransi, posisi September 2019 tercatat 639 miliar, 639 miliar 153 juta premi pada asuransi jiwa dan 113,19 miliar pada asuransi umum dengan total klaim masing-masing 496,9 miliar dan 71,51 miliar. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor IKNB, sepanjang 2019 OJK bekerjasama dengan masing-masing asosiasi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait property all risk. Ya, ini pernah kita laksanakan untuk edukasi. Kemudian pada perusahaan pembiayaan, sosialisasi spesifikasi ahli daya juga kita telah lakukan untuk meningkatkan kesadaran akan peraturan terutama dalam hal penagihan penarikan agunan pembiayaan sesuai POJK nomor 35 dan POJK 30 tahun 2014 ini mengenai penarikan barang agunan ya oleh perusahaan pembiayaan. Kemudian tahun 2019 juga menjadi tahun terakhir operasional bagi BKD. Ya, teman-teman yang saya hormati, jadi BKD di tahun 2019 ini adalah masa terakhir yang harus ditindaklanjuti ya sesuai dengan ketentuan, akan kita tutup bagi BKD yang tidak bertransformasi menjadi LKM, BPR maupun BUMDES. Di wilayah Ciawi Majakuning sendiri terdapat 125 BKD aktif, kemudian 53 non aktif. Dari BKD aktif tersebut terdapat 3 LKM hasil transformasi, yaitu PT LKM BKD Indramayu, BKD Mandiri Cirebon, dan LKM yang masih dalam proses, yaitu LKM BKD Cirebon. Dengan izin akan dilakukan 31, pencabutan izin akan dilakukan pada 31 Desember. Jadi BKD-BKD yang tidak aktif akan kita cabut di tanggal 31 Desember. Dari sektor lembaga keuangan mikro, statistik menunjukkan pada 2019 dana pihak ketiga kelolaan LKM mencakup LKMS Gunung Jati, Telaga, Kuningan, dan BKD Mandiri Cirebon dan Indramayu tercatat 18,75 miliar dengan baci debat 30,7 miliar. Kemudian saya ke Bank Wakaf Mikro ya. Selain LKM terdapat 3 LKM bentuk pemerintah, bentukan pemerintah dengan tujuan khusus, yaitu LKM S Buntet, dikenal dengan Bank Wakaf Mikro Buntet, dan LKMS Khas Kempek atau Bank Wakaf Mikro Khas Kempek, dan LKM Mina Sumitra Indramayu yang fokus pada pemberdayaan layanan. Jadi ada 3 LKM khusus yang dibentuk oleh pemerintah ya. 3 LKM tersebut terdapat dana kelolaan dari pemerintah yang disalurkan kembali dalam bentuk kredit pembiayaan dan tidak diperkenankan untuk mengumpulkan dana. Jadi hanya menyalurkan dana ya, tidak boleh menghimpun dana. Data November 2019 menunjukkan kredit pembiayaan disalurkan seluruh dapat dikembalikan dengan NPL 0. Selain Bank Wakaf Mikro di bawah binaan OJK Cirebon, yaitu Bank Wakaf Buntret, Bank Wakaf Mikro Buntret Pesantren, pada silaturahmi nasional atau silatnas 11 Desember 2019 di Hotel Mulia yang dihadiri Presiden RI dan Ketua Dewan Komisioner OJK, mendapatkan penghargaan sebagai Bank Wakaf Mikro dengan nilai outstanding pembiayaan terbesar dari 55 Bank Wakaf Mikro seluruh Indonesia dan berhasil menjaga NPL 0 selama 2 tahun sejak diresmikan izin usahanya oleh kantor OJK Cirebon. Ya, jadi dari 55 Bank Wakaf Mikro yang terbentuk, Bank Wakaf Mikro Buntet itu kemarin dapat penghargaan oleh Pak Presiden di Silaknas di
Sektor pasar modal di wilayah 3 saat ini terdapat 4 perusahaan efek dan 15 agen penjual reksadana APR sebagai entitas untuk meningkatkan penetrasi produk pasar modal baik saham, obligasi, atau reksadana. Data September 2019 menunjukkan terdapat pertumbuhan investor saham yang signifikan mencapai 49% menjadi 10.329 investor di wilayah CI Majakuning dengan valuasi saham mencapai 635 miliar. Pada instrumen pasar modal lainnya yaitu reksadana, jumlah investor mencapai 2.268 dengan kepemilikan reksadana 95,3 miliar. Hal ini salah satunya didorong oleh pelaksanaan edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Jawa Barat bekerjasama dengan Galeri Bursa Efek Indonesia yang tersebar di 6 kampus yaitu di Unsuagati, IAIN, Syekh Nurjati, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Wilalodra Indramayu, Universitas Majalengka, dan Universitas Kuningan. Salah satu bentuk edukasi yang rutin dilakukan adalah melalui sekolah pasar modal yang sepanjang 2019 telah 24 kali kita laksanakan. Kemudian selanjutnya, salah satu fungsi OJK selain pengaturan pengawasan adalah pelindungan konsumen yang mencakup preventif melalui edukasi dan represif dalam bentuk pelayanan pengaduan konsumen. Pada skala nasional, OJK menuntaskan survei nasional literasi inklusi keuangan yang menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%. Nah, artinya sesuai target yang dipesankan oleh Pak Jokowi melalui Perpres 82/2016, target inklusi keuangan yang 75% ini telah kita capai pada tahun 2019 ya. Kemudian di level regional Cirebon pada 2019 OJK Cirebon telah melakukan edukasi dan literasi keuangan sebanyak 81 kali dengan cakupan peserta edukasi sebanyak 5.324 orang. Dari sisi pengaduan konsumen sepanjang 2019, kantor OJK Cirebon menerima dan menyelesaikan pengaduan melalui surat sebanyak 80 pengaduan. Kemudian yang walk-in sebanyak 516 orang. Walk-in itu datang ke kantor ya Pak. Adapun masalah yang banyak diadukan diantaranya terkait penundaan pelunasan konsumen yang tidak diberikan salinan perjanjian kredit dan tidak adanya klausul yang jelas pada perjanjian kredit pembiayaan terkait pelunasan yang dipercepat. Nah, ini biasanya yang pengaduan terkait sekitar persoalan itu. Kemudian terkait hal ini ya, OJK mengimbau agar pelaku usaha PUJK berpedoman pada SE 13 tahun 2014 terkait perjanjian baku yang menyatakan bahwa perjanjian baku dilarang menyatakan konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan atau lanjutan yang dibuat secara sepihak dalam masa konsumen memanfaatkan produk layanan yang dibelinya. Terkait perjanjian kredit pembiayaan, diimbau agar PUJK senantiasa memberikan salinan perjanjian tersebut kepada sesuai pasal 26 PUJK 1 tahun 2013 terkait perlindungan konsumen yang tertuang dalam PUJK wajib memberikan tanda bukti kepemilikan produk layanan kepada konsumen sesuai pada waktunya sesuai dengan perjanjian dan konsumen. Kemudian selain itu 2019 merupakan tahun kedua OJK menyelenggarakan pelayanan permintaan informasi keuangan atau SLIK ya, melalui sistem layanan informasi keuangan SLIK ya. Jadi sebelumnya SLIK atau kita kenal BI Checking ini sudah beralih 2 tahun yang lalu ya. Jadi sudah di OJK itu BI Checking itu. Pada tahun ini pelayanan SLIK mencapai 7.582 layanan. Permintaan atau peningkatan di sekitar 168% dibanding tahun sebelumnya. Terkait hal ini OJK mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap oknum yang mengaku dapat membantu mendapatkan hasil informasi debitur dengan meminta imbalan biaya. Ya, Bapak Ibu ya.
Nah, ini perlu ditegaskan ya, kalau ada orang nawarin jasa ini nggak benar nih gitu ya, minta tolong disampaikan ke kita. Selain pada pelindungan konsumen, sektor jasa keuangan OJK juga berperan aktif pada Satgas Waspada Investasi. Sepanjang 2019, Satgas Waspada Investasi secara nasional telah menghentikan 444 entitas ilegal dan 1.898 pelaku pinjaman online ilegal. Ya, jadi secara nasional kita telah menghentikan tadi ya 444 entitas dan 1.898 pinjol. Terhadap hal ini diimbau kepada masyarakat yang bermaksud memanfaatkan pinjaman online. Ya, ini pesan dari kita nih, agar 1. Pinjam pada perusahaan yang terdaftar atau berizin OJK. Ya, bisa dilihat melalui webnya OJK, ojk.go.id atau kontak center 157. Atau melalui WhatsApp juga bisa, 081-157-157-157. Ya, ini melalui WhatsApp. Yang kedua, pesan kami, pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ya, jadi ini penting, kalau kita tidak merasa tidak mampu untuk membayar, mendingan ini ditunda. Kemudian lunasi cicilan tepat waktu. Kemudian berikutnya, hindari gali lubang tutup lubang. Dan yang terakhir, ketahui denda dan bunga sebelum meminjam. Nah, ini penting, ada 5 hal yang kita sampaikan. Saat ini terdapat 144 perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK dan dihimbau agar masyarakat tidak melakukan peminjaman melalui pinjaman online ilegal karena dapat berpotensi kepada ancaman teror, kekerasan, dan pencemaran nama baik karena pinjol ilegal mengambil seluruh kontak telepon dan menggunakannya untuk penagihan yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu barangkali yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat media yang saya hormati. Mangga, berikutnya saya. Tugas dan fungsi OJK adalah stabilitas atau menciptakan stabilitas sistem keuangan, gitu ya. Itu di state di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Stabilitas sistem keuangan itu artinya sistem keuangan yang tumbuh dan berkembang secara wajar, gitu ya. Dia tumbuh nih, statementnya tumbuh, artinya dia tidak tumbuh secara ekstrim gitu ya, tiba-tiba naik, jatuh.
tapi dia tumbuhnya itu smooth gitu ya. Nah ini kalau kita tarik trennya industri keuangan kita itu trennya terus bergerak naik gitu ya, tumbuh. Nah artinya dalam kondisi ini kita bilang stabil, tadi stabil artinya tidak naik, bukan berarti tidak naik, tidak turun. Kondisi keuangan yang stabil itu sistem keuangannya stabil gitu ya, artinya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi sehat. Apa faktor apa yang mendukung di sini telah sudah disebutkan ke oleh teman-teman yang merumuskan ya, faktor-faktor yang mendukung ya kondisi keuangan yang stabil ini adalah tadi permodalan, kemudian juga kemudian likuiditas, kemudian juga pengelolaan SDM gitu ya. Jadi didukung oleh permodalan yang tinggi, likuiditas yang memadai, ini untuk mengantisipasi risiko ya. Contohnya diantaranya adalah misalnya yang kita lakukan di Cirebon itu dengan melakukan merger gitu ya, itu selain tadi memperkuat sistem permodalan, kemudian juga dia akan dengan merger itu likuiditas juga akan terjaga dan dikelola oleh manajemen yang paling terbaik gitu ya, karena kita pilih dari semua direksi BPR yang ada itu kita pilih yang paling bagus, yang paling bersih gitu. Ya ini salah satu yang tadi saya bilang gitu ya, untuk meningkatkan permodalan, stabilitas, terkait dengan stabilitas ininya. Artinya tadi stabilitas itu tumbuh gitu ya Kang ya, ininya bukan berarti dia sedang berjalan. Nah kemudian angka ini sengaja memang kita sajikan ini bahasa PES nih gitu ya, biar supaya lebih simpel sih sebenarnya. Kalau kita mau tarik angka sebelumnya berapa, tentunya kita akan kurangi dari porsi 31,32 triliun, kita kurangi 9,42% kalau mau simpel ya. Tapi kalau mau angkanya, mungkin nanti teman-teman mana nih, ya Mas Tiar ya. Nanti Mas Tiar minta tolong disajikan aja angka sebelumnya. Ini bisa kok, biasa aninya sebentar aja kok ini angkanya. Angka sebelumnya bisa kita dapetin gitu ya. Ini cuman bahasa PES aja supaya simple kita membacanya gitu. Di ujungnya aja gitu bahwa ada pertumbuhan. Sebenarnya angka sebelumnya itu bisa kita, bukannya bisa kita tebak, memang angka real ini, angka pasti karena kita ambil di posisi September kalau nggak salah nih ya, jadi angka real yang sudah bukan angka proyeksi gitu ya. Itu berapa, itu bisa menjawab dua-duanya tadi yang terakhir. Kita sudah menjadi persoalan nasional, kebetulan di Cirebon sendiri juga ada perwakilannya kalau nggak salah Jalan Siliwangi. Yang pertama, apakah ada masyarakat yang sudah mengadu ke OJK? Yang kedua, apakah sudah ada pertemuan dengan Jiwasraya sendiri, baik antara sebutlah nasabah, karena kan ini pemberitanya sangat luar biasa keras bahwa ada 13 triliun yang hilang antara di Jiwasraya itu kan. Kemudian berapa sih jumlah nasabah yang ada di wilayah Cirebon? Syukur-syukur ada kalau ada data kerugiannya itu. Terima kasih. Karena memang sebenarnya secara profil Jiwasraya itu bagus ya. Ya. Itu 2 tahun atau 3 tahun kalau akan buka websitenya itu dia menunjukkan laba terbesar loh di bawah BRI waktu itu ya. Di luar ternyata ada tagihan yang jatuh tempo di tahun 2018-2019. Ya ini karena saya juga bukan pengawasnya langsung, jadi tidak tahu secara detail. Nah, saya mungkin ya, kita akan coba sampaikan nanti, atau kita minta cari tahu ke pimpinan cabang Jiwasraya yang ada di Cirebon. Kalau perlu, nanti barangkali juga kita hadirkan bersama, biar pimpinan
Jiwasraya Cirebon ini yang juga bisa menyampaikan kepada publis gitu ya, pada teman-teman media gitu ya. Barangkali nanti saya agendakan tahun depan aja Kang ya. Sebenarnya bagus produknya. Beda dengan produk asuransi jiwa di perusahaan lain yang pada akhir kontraknya itu tidak ada nilai investasinya gitu, hilang. Kan jiwa namanya profesi jiwa. Kalau ente mau dapetin manfaatnya, ya mati dulu kan. Jadi kalau ini enggak di ada itu, makanya itu asuransi jiwa sebenarnya kemarin yang dijual oleh Jiwasraya itu bagus gitu ya. Nah ini produk ini nggak dijual lagi karena memang itu biaya mahal tuh, biaya tinggi. Karena di tahun ke-10 seperti pegawai saya ya, setiap bulan dipotong 200 sampai 300 ribu. Nanti di tahun ke-10 itu dia akan dapat nilainya sekitar 20 jutaan gitu. Gitu kan. Jadi kayak nampung sebenarnya konsepnya. Terlindungi secara jiwa. Jadi kalau pegawai OJK kalau ditanya berapa kerugiannya, ya baru 2 tahun sebulan 200 ribu ya, kalau secara per orang sekitar 2 juta gitu kan ya, per orang gitu ya 2 juta gitu kira-kira. Pak, ini kan Jiwasraya yang punten, tapi itu bukan kerugian ya, karena itu investasi. Tetap bukan kerugian ya. Belum dinyatakan hilang uangnya. Belum ya. Kan ini Pak, jadi secara data sebenarnya untuk keberadaan kelembagaannya itu masih Jakarta yang punya gitu ya. Di setahu saya di Cirebon sendiri udah yang kantor pusat di sini nggak? Nggak ada sebenarnya, nggak ada ya. Karena afiliasi biasanya mereka ada di sini. Nah yang korban pengaduan sudah ada beberapa yang aku ke Mas Tian ya, barangkali ada yang ilegal ada sekitar 90-an. 90-an yang ngadu ya Pak selama yang 2019 yang 90-an ilegal ya. Itu keluhannya rata-rata apa tuh Pak? Ya tadi diperlakukan ini tidak semono seperti tadi ya, dipermalukan, kemudian ditagih secara kasar gitu ya, denda atau bunga yang tinggi, teror tadi yang Rata-rata mereka yang ngadu tuh dengan pinjaman berapa tuh? Nggak besar sih, rata-rata tuh sekitar 2 jutaan sampai 5 jutaan. Oke. Okay. Ya.